drama Korea. Mau gak dipoto? Mau dipoto sama Pona gak? Enggak ah. Enggak mau? Enggak mau, nak. Kenapa? Takut kameranya meledak. Takut kameranya. Agak mau. Iya, orang Ponanya gak nurut. Agak mau, ini bapak saya. Orang gak nurut Ponanya. Dari sampai mati saya di sini. Mau jemput anaknya ke sini. Anaknya mau jemput. Dia pulang ke Jakarta. Enggak mau. Saya kan anaknya lebih sayang nanti. Itu kan darah daging enak di sana. Enggak mau. Biarin rumah yang di Jakarta, saya suruh jual aja. Menurut mah enak saya juga di sini. Iya. Apa? Bapak, itu bapak saya. Masa baby mau ambil-ambil bapak saya? Enak aja. Enggak, bukan. Enggak boleh dia. Iya, enggak. Jangan. Mau bapak saya dirangkul-rangkul. Kata saya bapak saya. Kurang aja. Bapak semua orang. Iya, bapak saya. Sama Arya. Lepas dulu atau sama lupa. Jangan berantem. Enggak boleh dia. Dia tahu mau percaya tuh. Iya. Tuh, dia peluk-peluk tuh. Kurang aja. Iya. Ini ya. Ini sama Om Ian. Iya itu yang aja. Iya enggak tuh. Ya. Ya enggak. Enggak boleh itu. Tuh, sekarang mah aktif di ibu baby senyum-senyum. Ini kangen kan kangen. Sama bapaknya. Kangen sama bapaknya. Ya Allah, ya Rowi, enggak apa begitu itu. Enggak boleh. Ya udah, bapaknya ngarang gua ya. Tak sama Pona kan, jangan ngobrol, baikan sama Pona. Dia gak mau ngambil duit katanya. Iya, 4 real, 4 ringgit. 4 ringgit? Iya, gak tahu gak paham. 400 real. Bu, rambut baru ya cantik ya sekarang ya. Bu. Jangan bapak, ini bapak. Ini drama Korea. Saya lagi ngorek alamat, nah ketemu nama yang asli. Ketemu. Ya, masih ini ya, masih simpang siur. Bapaknya jangan peluk-peluk kan gini aja kayak naga bisa. Iya, peluk-peluk Mas Rian aja gak apa-apa. No. Enggak, no. Jangan. Om Rian kan orang ganteng, kerja jelek. Enggak lah. Puasa jangan ditawarin Oreo. Apa itu tuh? Jangan marah, saya lagi beribadah di bulan suci Ramadan. Tuh Abah, benar Abah. Om sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kami selalu belanja, om sehat. Ponak kenapa gak puasa? Puasa manggoyang. Baby kamar baru, rambut baru. Si ibunya suka baju belang-belang ya, Bu? Ngobrol sama Ponak, coba. Nih. 400 ribu. Diajak ngomong tapi kagak nyambung. Mau dari Saudi Arabia mau pulang kampung halamannya ke Saudi. Dari Saudi ya, dari Arab ya? Iya, dia sih orang Arab katanya. Arab kerukut, Arab pinggiran. Tuh, bapak. Sobat aku. Nih, kenalin. Dari SMA. Tapi dia udah jadi kayak saudara adik kakak. Dia mah teman dari SMA sampai sekarang saya udah jadi kayak saudara. Alhamdulillah berkat dukungan dia juga. Amin, alhamdulillah. Sampai seperti ini. Itu omnya baik, rendah hati. Apa banyak pahalanya? Amin. Dan sekarang mungkin dari adanya YouTube, sekarang udah banyak diketahui orang.
mungkin kalau dari media semacam TV itu sementara lah. Cuma nah itu benar. Kalau ini kan terus. Terus. Alhamdulillah kemarin dari terima kasih juga kepada Kesultanan Cirebon dan kepada Ibu Rani. Ininya Rian TV ya. Penggemarnya Rian TV. Sukses selalu. Amin. Sehat selalu ya. Amin. Kita saling doa ya Pak. Ya. Mbak Elang sini lagi. Siap. Nanti kesini lagi. Ya. Mudah-mudahan saudara-saudara yang dari kemarin dari Kesultanan Kecirebonan Cirebon. Ini bapaknya. Pusing. Nggak nurut. Ini bapaknya. Dikurung. Dikurung. Begini, begini, begini. Belum biasa di luar begini bisa bercanda, bisa nyari duit ngamen. Ibarat kata bapak nak dikurung, aduh. Tapi mau dipulangin ke Bandung agak mau. Iya orang ponanya gak nurut. Agak mau ini bapak saya. Orang gak nurut ponanya. Jadi sampai mati saya di sini. Mau jemput anaknya ke sini. Anaknya mau jemput. Pulang ke Jakarta. Enggak mau. Saya kan anaknya lebih sayang nanti. Itu kan darah daging enak di sana. Enggak mau. Biarin cuma yang di Jakarta saya suruh jual aja. Si Bubi senyum-senyum weh. Enggak mau, saya ke Jakarta. Kan mau dijemput sama anak. Enggak mau, mau nyusul. Anaknya kan banyak duit. Biarin aja. Mendingan kirimin ke sini buat bapak, anak-anak makan ya. Oh, anaknya mau tinggal di sini? Ya. Anak Wonda, kenapa? Hai, jadi dokter, jadi dokter. Ibu bahagia terus sekarang, senyum-senyum terus. Ini kamar ibu, aduh wangi banget ini kamar ibu, oi. Wangi banget kamar ibu ya. Nyaman ya di sini ya, nih liatin sekarang bersih. Nanti Mas Rian di sini ya, tidur bareng ya, Bu. Tidur di sini ya. Pak. Udah lupa sama Mas Rian sekarang Bu Baby. Tuh, Om Rian takutnya nanti. Iya kan pertama ketemu sama Mas Rian ini di jalanan. Tapi sayangnya cemburu ya. Oh pernah cemburu? Iya. Orang dia di jalanan kasihan lo. Ikut sini ikut. Duduk bareng. Coba ngobrol sama Bu Baby. Enggak nyambung. Nyambung coba di ini dulu dikasih nasihat, dikasih Bu nasihat. Bu Baby, kamu kan udah di sini. Kalau pagi kita olahraga. Iya. Joget ya. Olahraga. Ibu Baby mau diem aja di sini. Diajakin sama Bu Enna. Udah, tapi gak mau gitu. Gak mau. Nah, udah joget-joget aja. Nama kalau bapak udah nyatain musik aja, nama udah ndut-ndutan aja ya. Bu Baby yang enggak, diem aja begini senyum-senyum aja pakai kosomoto. Gaya aja. Dia mah pengennya jadi model. Oh iya. Sama jala kuncung aja. Iya, jadi kalau diajakin joget tuh gak mau Ibu Babynya. Kalau diajak foto tuh mau. Mau ya? Iya. Nah, mau gak di foto? Mau di foto sama Pona enggak? Enggak ah. Enggak mau? Enggak mau, Nak. Kenapa? Takut kameranya meledak. Takut kameranya meledak. Ketawa gak sih, Bu Baby? Saya emang gak mau. Dia tuh, saya disuruh naruh barang-barang di sini katanya buat berjualan. Saya gak mau. Saya tidur. Kenapa saya bilang bapak saya gak mau dibikinin kamar? Biarin di sana aja barang-barang. Ya barang-barang di sana. Kan suka di situ ya, Purnama. Ini. Tuh. Tinggal ngisi. Ini dilapis-lapis gini. jadi seneng sih Bu Bibi di sini. 2 bulan aja. 2 bulan aja ya, Pak. Tuh, kata Pak Dadang 2 bulan aja. Insyaallah lah bisa. 2 bulan kata Pak Dadang. Ini udah mulai nyaman loh dia. Aslinya. Coba bikin. Kamar mandi ada. Oh, enggak, Om. Kamar ada. Yes. Bapak Dadang.
kawan aku kan ini yang meletos nih. Bisulnya sama Bapak Dadang dilapi. Iya, nanti tuh lihat tuh Bapak Dadang dibiasi.